Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS pemrograman perangkat bergerak. Dan di sini kami akan membuat sebuah aplikasi bernama. Aplikasi kali ini bernama Library. Library itu aplikasi perpustakaan yang berbasis mobile. Nah, jadi kalian bisa menyimpan, mengedit maupun mendelete data buku yang kalian simpan di situ. Nah, itu. Ya, pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Haris Samiaji Dharmeswara. Saya Fikri Prastowedi. Saya Gemilang Karismastio Budi. Oke, untuk pertama kali ini saya yang akan mempresentasikan dari mulai splash screen sampai add buttonnya. Oke, skuy. Oke, ini udah ada tampilan dari HP teman saya. Ini icon dari aplikasinya, namanya Library. Terus kita coba buka. Nah, ini namanya tampilan splash screen-nya dan ini tampilan home untuk pertama kalinya. Di sini ada tombol add, terus ini ada tombol view-nya buat lihat daftar buku yang udah kalian simpan. Kali ini ku mau bahas untuk tombol add-nya ini. Kita coba add. Nah, di sini ada form. Yang pertama ini ada buat upload sebuah gambar, terus yang ini ada nama, tahun terbit, jumlah halaman, sama deskripsi. Nah, jadi kan ini aplikasi perpustakaan buat buku. Jadi kita add fotonya. Kita coba lewat galeri, terus kita pilih bukunya itu. Inilah. Kayaknya bagus. Oke, kita crop. Oke, namanya Curve and Root. Tahun terbitnya nggak salah aja 2010 gitu, terus jumlah halamannya ada 59. Untuk deskripsinya sepeda beraksi, mantap. Setelah itu kita submit information added successfully. Itu berarti buku kita udah ke add ke activity view kita. Ini tampilannya. Sebelumnya kami udah nge-add beberapa buku untuk testing aplikasi ini. Oke, untuk codingnya, pertama dari icon bukunya ini, itu kita ngubahnya dari manifest. Dari manifest ini ada icon yang diambil dari mipmap, dan iconnya itu berjudul Launcher Library. Nah, jadi di sini mipmap, terus ini Launcher Library. Nah, sama kan? Terus kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini kan splash screen. Tampilannya seperti itu. Nah, untuk splash screen itu dari kelasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini splash time 3000 itu maksudnya 3 detik ya. Nah, intent new splash screen this home class itu maksudnya dari splash screen tadi selama 3 detik itu langsung menuju ke menu home ini. Oke, lanjut untuk tombol add-nya itu kelasnya seperti ini. Ada beberapa import. Kebanyakan sih yang paling banyak itu import buat kameranya, akses kamera sama akses galerinya itu. Nah, ini codingannya ada beberapa variabel di sini, terus untuk action bar, terus ini masih permission kamera. Nah, ini permission kamera sama permission external storage. Terus ke bawah masih integrasi. Nah, ini beberapa coding. Ini untuk tombol back. Nah, jadi setelah kalian melengkapi beberapa data di sini, langsung di create dan dimasukkan ke ini, ke layout row ini dengan tampilan seperti ini. Nah, setelah itu, setelah submit akan masuk ke list view ini. Nah, di sini namanya main activity. Sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Ya.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya, dan ini adalah sebuah activity view. Dan di sini sudah ada beberapa buku yang sudah dimasukkan, ada sekitar 5 buku, dan pada activity ini kita bisa melakukan edit buku dengan cara mengeklik tombol pensil di pojok kanan atas. Kita klik dan ada sebuah notifikasi, "Are you want to edit?" dan kita klik yes. Ketika kita klik yes, kita akan menuju sebuah activity baru, dan kita bisa mengubah namanya, contohnya seperti Curve and Me, tahunnya diganti menjadi 2009 dan halamannya diganti menjadi 190. Lalu kita klik submit, dan otomatis data akan berubah. Dan pada view ini kita bisa melakukan hapus data atau hapus buku yang sudah kita masukkan tadi. Caranya adalah gampang, dengan kita melakukan long press atau melakukan tekan lama pada buku yang ingin kita hapus. Kemudian setelah kita tekan lama akan muncul sebuah notifikasi, "Are you want to delete?" dan kita bisa klik no atau yes. Ketika kita klik yes, maka buku akan terhapus secara otomatis. Dan pada view ini kita juga bisa menambahkan buku langsung dari halaman ini dengan cara mengklik tombol di pojok kanan bawah berwarna ungu. Kita klik dan kita masuk ke halaman add buku seperti tadi. Di sini saya akan membahas tentang codingan di menu view. Jadi pada menu view ini seperti ini codingannya, dan ini adalah untuk button floatingnya ini yang di pojok kanan bawah untuk menambahkan buku dari menu view ini. Kalau kita klik seperti ini, dan codingnya adalah seperti ini. Kemudian pada menu view ini itu kita akan langsung diarahkan ke activity row. Jadi pada activity row ini adalah berfungsi sebagai output dari buku yang telah kita masukkan sebelumnya. Jadi ini di sini ada nama buku, tahun terbit, jumlah halaman, dan lain-lain. Nah, outputnya akan dimasukkan ke dalam row. Kemudian pada tampilan view ini kita kan bisa mengedit. Nah, ini adalah codingannya seperti ini. Ya, seperti ini. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama kita pencet tombol back. Nah, di sini ada tombol I, itu tentang about. Kalau kita pencet tampilannya akan seperti ini ya. Yang ini tuh pakai ya codingannya seperti ini. Ini padding untuk view. Kita menggunakan linear layout. Ya, seperti ini ya. Nah, lalu kita akan pencet tombol back. Kita akan keluar. Kalau keluar akan keluar alert. Do you want to exit? Yes. Kalau yes kita keluar, kalau no enggak keluar. Untuk codingan keluar kami menggunakan ini. Public void keluar view. Ya, kayak gini. Ya, kita coba tombol itu ya, exit-nya. Nah, bisa. Ya, sekian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.